masuk ke dalam tripiliopage.com. Kita ketik tripiliopage.com, setelah itu klik masuk di homepage-nya. Sini di ada dashboard, page, marketing, commerce, sama report ya. Kita bisa buka di page dan landing page builder-nya. Nah, ini kita bisa, kalau belum diisi berarti masih kosong, tinggal diedit saja ya. Di commerce ada transaksi. Ini biasanya untuk kita harus masukkan dulu barangnya ya. Jadi sambungnya ke sini. Di sini ada, kalau sudah masuk di page, di page landing page-nya ada audience, overview, list of audience. Nanti tinggal di cek aja satu-satu. Kalau my activity berarti ini apa yang kita lakukan ya, biasanya ada laporannya. Karena saya ada ikut komunitas pasukan nulis inskrip, jadi ada di sini. Tribe itu kayak komunitas seperti itu ya. Di tribe udah banyak juga komunitasnya, jadi nanti tinggal ikutin saja yang mau yang mana itu tribe. Di sini juga ada affiliate. Biasanya kita ngundang teman-teman yang mau ikut komunitas ya. Saya baru memakai affiliate ini untuk hanya untuk komunitas saja. Nanti bisa profilnya kita rapikan. Nah seperti ini nih. Tadi coba masuk ke tribe. Nah ini tribe yang saya ikutin. Kalau kita mau buat juga komunitas sendiri, tinggal tambah aja. Ini ada beberapa komunitas, tinggal bisa dipilih atau mau yang mana diikut ya.